namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ape Sudiro Mister. Oke, jadi kali ini saya lagi berada di Dusun Cigintung, Desa Cimuncang, Kecamatan Malawisma, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya ditemani oleh Bang Hakim, Rizkuna Channel, sama Bang Randi, dan salah satu konten kreator juga, yang tadi saya lupa lagi namanya ya. Jadi kali ini saya lagi berada di salah satu masjid di Perkampungan Mati, Kabupaten Majalengka. Kampung Mati, Cigintung, Kabupaten Majalengka ya teman-teman ya. Jadi Kampung Mati Cigintung ini sudah ditinggalkan oleh warganya kurang lebih hampir 10 tahunan karena ada pergeseran tanah di tahun 2011-an. Seperti itulah, kurang lebih di tahun 2011 atau 2012-an seperti itu ya teman-teman ya. Saya akan membersihkan masjid ini ya teman-teman ya. Berhubung masjidnya sudah bersih karena sudah ada konten kreator juga ya yang datang ke sini ya, terutama Bang Hakim itu yang memviralkan masjid ini ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan saya akan coba bersih-bersih ya. Sebagiannya yang belum bersih, seperti ada rumput-rumput yang tumbuh lagi kayak gitu ya. Jadi saya akan bersih-bersih di sini. Kalau ngecat mungkin dari catnya itu masih bagus ya, karena Bang Hakim juga sempat ngecat pada waktu itu ya teman-teman ya. Wow. Oke, lebih lengkapnya ya nanti simak aja ya vlog saya ya, explore saya seperti itu ya. Bagi kalian yang belum sholat, silahkan sholat dulu karena sholat itu lebih penting daripada menonton video ini. Saya Ape Sudiro, yuk kita mulai. Oke teman-teman ya, sebelum melanjutkan bersih-bersih, saya mau mereview dulu masjid ini ya teman-teman ya. Wow, di sebelah kiri dari masjid ini ya, samping bangunan masjid ini, suara-suara kodoknya itu ya Allah. Oke, terus tampak sampingnya seperti ini ya teman-teman ya. Sudah tampak bersih ya teman-teman ya, keren ya. Catnya juga masih utuh, dan saya akan coba masuk ke dalam, dan teman-teman kreator juga lagi bersiap-siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke teman-teman ya, jadi ini tampak dalam dari masjid ini ya teman-teman ya. Sebenarnya tidak ada kerusakan yang fatal ya teman-teman ya. Di sini cuma ada retak sedikit saja. Dan masjid ini termasuk masjid yang tidak rusak ya teman-teman ya, masih bertahan di Kampung Cigintung ini ya teman-teman ya. Kita spill jendelanya dulu ya teman-teman ya. Jendelanya itu masih utuh, cuman tidak pakai kaca ya teman-teman ya. Cuman pakai kawat seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau nginep mungkin rada dingin juga nih kayaknya sih, tapi yang nggak apa-apalah. Oke. Dan di sini juga ada sejadah nih teman-teman ya. Jadi memang kemarin tuh para konten kreator juga sempat membersihkan masjid ini ya teman-teman ya. Terima kasih juga buat konten kreator yang sudah membersihkan masjid ini ya teman-teman ya. Jadi sekarang yang misalnya lewat masjid ini bisa sholat dulu di sini ya teman-teman ya, karena memang sudah bersih sekali ya teman-teman ya. Oke, cuma di sini yang nggak ada listrik ya teman-teman ya, yang namanya kampung mati kan memang tidak ada listrik, jadi sudah diputuskan dari pihak PLN-nya ya teman-teman ya, cuman ada gantungan yang sudah mati ya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan ke samping bagian ini dulu ya teman-teman ya. Oke, nah ini si rumput-rumputnya tadinya kan si rumput-rumput ini nih, pohon-pohon yang ini nih kemarin kan rimbun banget nih sampai nutupin sebagian dari masjid ini ya, tapi sekarang udah kelihatan rada ini ya, terang ya teman-teman ya. Jadi si masjid itu kelihatan nampak sekarang dan tampak bersinar ya, bercahaya ya, bukan bersinar kayak gitu ya teman-teman ya. Wow, keren ya. Ini asli nih, bakal jadi momen yang mengasihkan ya teman-teman ya. Bukan momen yang mengasihkan, tapi pengalaman yang mengasihkan ya teman-teman ya. Nginep di salah satu masjid di Kampung Mati, Cigintung, Kabupaten Majalengka ya teman-teman ya. Wow.
Oke teman-temannya, jadi memang si rumputnya itu cepat tinggi ya. Jadi harus sering dibersihkan kayak gini ya teman-temannya. Tampak depannya biar tidak kelihatan apa sih? Angker gitu ya teman-temannya. Jadi biar orang-orang pas lewat masjid ini bisa melihat secara langsung, oh sekarang si masjid ini sudah tidak kotor lagi. Jadi kemungkinan besar ya, mudah-mudahan lah si masyarakat itu yang lewat sini bisa mampir dan ikut sholat 5 waktu di sini ya teman-teman ya. Jadi memang saya juga harus lebih berhati-hati lagi ya, takutnya ini ada ular ya gitu ya. Kalau ular sanca sih masih mending ya teman-temannya, takutnya ini ada ular hitam gitu ya, kayak black snake kayak gitu lah. Jadi saya harus berhati-hati lagi ya teman-teman. Saya mau ngambil pacul dulu, kayaknya sih harus menggunakan cangkul ya teman-temannya, bukan pacul ya gitu. Thank you.
Jadi memang yang patut dibersihkan itu ya bagian depannya teman-temannya, karena memang si depannya itu jadi masih ada tanah yang memang dari ini kan posisi tadinya kan si masjid ini rata dengan jalannya teman-teman ya, karena ada pergeseran tanah jadi si masjid ini anjlok ya, anjlok. Jadi posisi masjid ini ada di bawah tanah ya. Nah bisa dibilang masjid ini tiba-tiba muncul selama 10 tahun seperti kata Bang Hakim tadi ya teman-teman ya. Dan kebetulan Bang Hakimnya juga lagi molor ya, lagi tidur ya teman-teman ya. Mungkin kecapean juga ya. Ini dari tadi siang nih, tadi siang kan saya coba bersihin bagian sampingnya ya, alhamdulillahnya udah beres ya teman-teman, jadi tinggal bagian sininya ya teman-teman. Ini perlu di, nah oh, teman-teman ya, ini ada cacing yang suka mancing silahkan. Ini saya dapat cacing teman-teman ya, keren men ya. Oke teman-teman ya, tadi ada teman-temannya, temannya kebangun mungkin akibat suara berisik, tapi malah sekarang dia justru malah bantuin saya ya, ya alhamdulillah sih, syukur-syukur ya. Bang, emang gak ngantuk bang? Bang, kenapa? Tadi udah tidur. Oh keren mah, masih semangat asli. Gantiin dulu saya bang ya. Hitung-hitung nih saya mau istirahat dulu nih, mau ngerokok dulu. Aslin dari siang nih belum istirahat ya, maksudnya belum istirahat tidur maksudnya, ini cuma istirahat buat ngerokok aja kayak gitu. Awas bang, hati-hati ada ular bang. Ini berarti tinggal bagian depannya aja bang ya. Ya tinggal bagian depannya aja, karena bagian ininya juga udah bersih ya, bagian masjidnya, jadi di belakang itu juga udah bersih ya, tinggal bagian depan ini aja ya teman-teman ya. Nanti bang lah saya bantuin bang, saya mau ngerokok dulu. Oke. Sambil liatin abang. Lanjut. Keren ya, keren men ya, dia masih semangat asli. Mudah-mudahan mah mendapatkan rezeki yang banyak juga ya. Abang punya channel YouTube? Iya dong. Channelnya apa bang? Coba spill mukanya dulu dong. Bang, sini Bonik dulu channel. Dong. Apa? Apa dulu sini dulu dong bang? Bonik channel. Siapa? Kurang jelas. Bonik channel. Oh Bonik channel. Nah bagi teman-teman yang Bonik memang ya, yang memang penasaran ya apa saat dia nge-vlog ya, waktu bareng sama saya silahkan mampir ya, kepoin YouTube-nya ya. Bonik channel ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi memang masjid ini berada di Kampung Cigintung ya, yang sudah hampir 10 tahun ditinggalkan oleh warganya ya teman-teman ya. Dan sekarang warganya itu direlokasi ke rumah baru ya teman-teman ya, ke kampung baru seperti itu ya teman-teman ya. Jadi masjid ini nih sebenarnya mah ini dulunya tuh berada di sejajar dengan jalan ya, karena itu bagian depan itu jalan ya teman-teman ya. Dan karena memang ada pergeseran tanah, jadi si masjid ini tiba-tiba ambruk ke tanah, bukan ambruk, jadi kayak mebes ke bagian dalam ya teman-teman ya.
tampak dalamnya itu masih bagus ya teman-teman. Tuh lihat, kalian lihat sendiri ya, catnya itu sudah bagus ya. Saya udah niat sih tadinya mau ngecat ya teman-teman ya, cuman karena memang kondisinya masih bagus kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi saya cuman membersihkan bagian samping dan bagian depannya ini aja teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, ini bagian depannya memang yang mebes ya. Kalau dalam bahasa Sunda mah itu mebes kayak gitu ya, tenggelam lah ke dalam tanah itu ya teman-teman ya. Keren ya. Bang Bonik awas, hati-hati ada ular bang. Duh, ngeri bang. Oke, udah sedikit bersih ya bagian depannya nih. Sebenarnya tinggal dipel aja ya teman-teman ya. Keren, 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 keren.
betonol ya. Alhamdulillah udah tahrim ya teman-teman ya. Jadi sambil menunggu azan subuh dan saya akan sholat subuh nanti. Kita beresin dulu, tinggal sedikit lagi nah teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa beres nih bagian depannya, tinggal diberesin aja, diratain aja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, teman-teman ya. Jadi, alhamdulillah, jadi bagian samping ini udah bersih ya, teman-teman. Udah tampak bersih ini dari yang belakang ini juga udah bersih ya, teman-teman. Tinggal samping sini aja nih, teman-teman ya. Samping sebelah sini nih. Oke, teman-temannya alhamdulillah ya, karena ini memang sudah jam 9 pagi ya. Rencananya juga kan kita cuman sehari semalam di sini ya, teman-temannya nginap cuman semalam di sini. Alhamdulillah udah beres. Dan saya lagi siap-siap juga nih buat pulang ya. Alhamdulillah kita bertiga masih diberi kesehatan juga. Terima kasih juga buat Bang Hakim Rizkuna Channel sama Bang Randi Putra Sunda juga yang sudah menemani saya malam ini juga ya teman-teman ya. Semoga rezeki kalian berdua ditambahkan. Dan buat kalian yang sudah gabung, semoga rezekinya ditambahkan pula ya teman-teman ya. Jadi kali ini saya mau lanjut ke insya Allah ke Kampung Cigerut ya, kalau jadi ya teman-teman ya. Saya mau langsung ke sana nih. Tapi kemungkinan saya mau pulang dulu ke Raja Galuh ya, mudah-mudahan mah tidak hujan ya teman-teman ya. Pengen ganti baju dulu karena saya semalam kan kehujanan, jadi ganti baju dulu ya teman-teman ya. Jadi bajunya tuh stoknya tinggal satu, nggak bawa tiga ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, mungkin sampai di sini saja pengeksploran saya, penelusuran saya, pembersihan saya di salah satu masjid yang terbengkalai di Kabupaten Majalengka, tepatnya di Dusun Cigintung, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya Apes Wiro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa sholat, karena sholat itu lebih penting daripada menonton video ini. Terima kasih.